dagingnya tebal, manis tapi sukrosanya rendah. Vitamin C-nya juga rendah juga. Kalau untuk lemak itu 20%-an dari durian. Halo, selamat pagi sahabat Borneo. Kalimantan. Ini mungkin di tempat lain mungkin tidak ada ya. Tapi sejauh ini yang saya ketahui beberapa kali perjalanan ya, beberapa tempat daerah di Indonesia saya belum pernah ketemu yang seperti ini. Selain di Kalimantan. Warnanya kuning cenderung ke orange. Jadi kandungan sukrosa antara durian dengan lai atau pakin ini itu hanya 30%. Jadi sukrosanya pakin lai atau pakin ini hanya 30% dari kandungan sukrosa pada durian. Jadi durian itu 11,07 sementara untuk pakin itu 3,63%. Jadi sukrosa ini apa pengaruhnya terhadap kesehatan? Jadi ini sukrosanya adalah zat gula ya. Jadi yang punya masalah diabetes ini aman. Sementara untuk kandungan lemaknya, lemaknya yang bisa berdampak pada kolesterol. Ya. Jadi kalau untuk lemak itu 2,85% sementara ini maksudnya buat durian 2,85% sementara untuk pakin 0,7%. Jadi hanya 20-an% dari durian. 1/4% ya, 1/4% besok. 1/4 bagian dari kandungan pada durian. Jadi aman sekali. Jadi apa yang tinggi pada pakaian ini kandungannya? Kandungannya paling tinggi itu vitamin A ya. Vitamin A. Kalau pada durian itu 603%, sementara pada pakaian 3400%. Jadi berapa ya? Hampir 5 kali lipat ya. Ini tidak masalah pakai kopi ya. Jadi sekarang memang lagi banyak musim buah. Beberapa tempat di Kalimantan ini banyak menjual buah lain, pakin atau pepakin. Nah, saat ini musimnya. Ini sepertinya bisa juga ditanam di beberapa tempat di Indonesia karena iklimnya kan sama ya. Sama. Ini banyak rumput nih. Kita juga di dataran tinggi, juga dataran rendah juga di Indonesia. Jadi saya pikir untuk di beberapa tempat di Indonesia ini mudah sekali. Untuk bijinya seperti ini. Durian juga, cuma bedanya warna ya, warnanya dia lebih coklat. Nah ini kalau dia sudah, ini apa ya,
sudah masak sekali itu gampang sekali dibuka. Untuk ciri-ciri kulitnya ini, nah dia tajam tapi tidak keras. Nah seperti ini mudah di tepuk ini biji durinya. Dia memang runcing, tapi ini lemah sekali, nah, lemah. Beda dengan durian. Durian lemah, apa itu namanya, tajam dan keras itu kulitnya. Lay atau pakainya tidak. Nah, kandungan yang lain, protein misalnya, proteinnya memang rendah daripada durian. Kalau durian itu 4%, sementara kalau pakainya ini 1.3%. Vitamin C-nya juga rendah. Kalau durian itu 2%, sementara kalau pasien itu 0.5, berarti 4. Kadar airnya ya 11-12 lah. Informasi ini saya dapat dari dagingnya tebal, manis juga, manis tapi sukrosanya rendah. Dia masih baru-baru diambil dari pohon ya. Ini ada dagingnya cenderung agak keras-keras sedikit. Tapi biasanya ini kebiasaan ini dari mama saya dulu. Kadang kita nggak sabar untuk makan buah pakan ya. Jadi kalau yang cukup tua, kan dagingnya keras kalau udah cukup tua, masih tua tapi dia belum masak ya. Lalu tinggal kupas, ambil kondisi begini, kemudian taruh di dalam apa tuh, waktu kita menanak nasi, taruh aja dalam panci, nasi masak. Maksudnya naruhnya jangan pada saat memasak. Itu saja dulu perkenalan saya untuk buah endemik Kalimantan, untuk buah lai ya, atau buah paken atau pepaken ya. Nanti kita akan perkenalkan kembali untuk buah jenis yang lain. Salam kebajikan.